Hidrolikin. Pelaku-pelaku ini termasuk hubungan dengan ditemukannya modus operandi yang menghimpun masyarakat di Jawa Timur. Ternyata para pelaku ini, ya dengan mudah sekali mereka mengambil mobil-mobil, bisa mengambil mobil ini. Jadi himbauan saya kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, apabila mungkin untuk yang mungkin aslinya kurang begitu aman, diganti dengan kunci yang lebih baik. Industri perkapalan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini mengalami banyak pada tahun 1967, dalam kapal yang ada di Indonesia yang mampu membangun kapal 200 ton itu pun merupakan instruksi dari kepala negara. Tetapi jawa ini dalam kapal swasta nasional mampu mengekspor kapal produksinya yang mempunyai bobot sampai 12.000 ton. Merupakan kebanggaan tersendiri dan perlu dipertahankan. Dengan bobot kuat PT DOK dan perkapalan Koja Lahari. Pada hari yang sama, perusahaan perlu dibuat dalam dengan biaya masuk nol. Ini sangat menolong. Sehingga ini akan memperkuat daya saing di mana sudah kuat. Saya cuma lupa di daerah dalam menyambut para delegasi konferensi pergerakan dan Asia Afrika menuju gedung Merdeka Bandung guna mengkoordinasikan seluruh unsur panitia yang karena di ruang utama dibuat diorama berusaha menonjolkan segala kelebihannya. Namun demikian, pada umumnya kerajinan-kerajinan kita ini terutama di daerah yang pandan, bambu, dan rotan. Tapi tentunya masih ada kendala yang kini dihadapi dalam meningkatkan kerajinan. Perakatan rumah sederhana yang memenuhi syarat. Karena kita tahu bahwa pola penyakit